Yo, halo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi. Dan kali ini kita kedapatan update terbaru dari Minecraft, yaitu Minecraft Official cuy ya. Kemarin itu sorry banget yang versi betanya nggak saya bahas, karena ya masih atit sayanya juga ya, masih kurang sehat betul gitu. Jadinya kemarin nggak saya bahas, sorry banget. Padahal kemarin itu ada updatean terbaru tuh yang bikin heboh player Minecraft ya kan, dengan munculnya Render Dragon Engine buat di MCP versi Android ARM versi 7. Kenapa heboh? Jadi itu bakal bikin shader nggak berfungsi lagi di Minecraft Bedrock. Tapi ya saya rasa juga harusnya sih nggak diluncurin gitu ya buat versi Android kalau bisa merusak shader gitu. Saya juga pengennya sih shader di apa namanya di versi Android gitu ya nggak dirusak gitu dengan adanya Render Dragon itu gitu. Tak kirain dulu awal-awalnya itu Render Dragon grafis baru cuy. Tak kirain kayak apa sih grafis kayak yang di Java gitu ya, jadi shader-shader pada bagus gitu. Ternyata kagak, cuman buat render area doang gitu ya. Ternyata saya salah kaprah gitu ya. Sekarang Minecraft kan udah update lagi nih versi official teman-teman ya. Sekarang versinya itu udah naik nih dari sebelumnya. Kalau nggak salah terakhir itu slide loh kok muncul ginian. This version of Minecraft can no longer access Minecraft Marketplace. Update to the latest. Lah ini kan udah versi baru 1.17.30 dikatain versi lama. Wah ngaco ini. Disuruh update kita enak aja. Gara-gara saya gagal nyalain internet mungkin ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi versi yang udah Render Dragon itu kan versi 1.17.40.20 kalau nggak salah versi beta. Dan sekarang versinya udah hampir mendekati guys, versi 1.17.30. Dan ini saya mainnya di laptop teman-teman ya, bukan lagi di HP. Maksudnya biar enak aja karena saya mau ngebahas ray tracingnya, karena ada update tentang ray tracing juga di versi yang baru ini begitu. Nah gini guys, saya mau ngebahas versi yang baru, tapi saya sambil pasang ini dulu ya, apa namanya, tekstur RTX gitu, Define PBR and RTX Resource Pack. Jadi biar nanti kita bahasnya enak nih, soalnya ada pembaruan tentang apa namanya ray tracing juga, yaitu tentang emissive light gitu ya. Dan logonya baru juga di sini teman-teman. Logo dari Minecraft-nya lebih 3D, lebih clean dan kelihatannya lebih bagus ya daripada versi sebelumnya gitu maksudnya. Pokoknya lebih bagus lah ya. Oke, mantap. Dan kita bakal langsung aja kali ya. Di sini saya sudah ada map khusus ya. Di sini kalau kalian pengen melihat seed-nya, ini asli map-nya keren banget sih ya. Nah, seed-nya itu kelebihan ya. Seed-nya adalah -29.15.61.399. Ini diapit sama kayak gunung gede gitu, teman-teman. Gunung gede. Maksudnya kayak gunung yang besar banget gitu. Pokoknya cakep banget. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke sini. Dan saya bakal ngebahas yang penting-pentingnya aja teman-teman. Kenapa? Karena di versi yang baru ini ternyata begitu saya lihat lampirannya banyak banget nih guys. Bentar ya, saya lihat dulu di bagian sini, di bagian apa namanya Chrome. Nih, kalau versi baru 1.17.30 official ini kalau kita geser ke bawah, no, set ya kan, kita tarik banyak banget sampai ke bawah, buset tuh. Panjang banget. Ini kalau kita bahas bisa kayak video survival 5 episode ya kan. Terlalu banyak gitu. Makanya saya bahas yang penting-penting aja teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini ada game rule baru, yaitu respawn block, explode bed, dan respawn anchor. Nah, jadi gini guys, maksudnya adalah ini udah pernah kita bahas kalau nggak salah deh waktu versi beta sebelumnya. Jadi kalau misalkan di apa namanya di overworld gitu, kalau kalian punya respawn anchor gini set, ini kan kalau nggak salah masih mati ya apa namanya toggle-nya gitu. Kalau kita nyalain di sini dia bakal ledak. Nah ini belum kita apa namanya belum kita matiin ya respawn anchor-nya, game rule-nya maksudnya, sorry. Kita bakal ke menu setting, kita geser ke bagian sini. Nah ini dia respawn block explode-nya, kita matiin dulu teman-teman. Oke, kita coba lagi. Di sini kita bakal coba cas ya, ini kayak HP aja di cas. Tuh 2, 3, 4 dan yang kelima harusnya enggak. Nah mantap sekali. Jadi ini kan fungsi buat menentukan tempat spawn ulang kan, kalau di Nether gitu kan. Kalau di apa namanya, kalau di Overworld ini bakal meledak, tapi kalau kita matiin dia tuh nggak termasuk dalam bagian cheat ya. Jadi masih aman teman-teman, masih di bagian sini di World Option gitu. Jadi aman kalau kalian pakai di Survival juga. Nah jadi seperti itu. Nah kalau di apa namanya di Nether juga nggak bakal ledak teman-teman bed itu ya. Kita masuk dulu di sini. Oke mantap, kita sudah masuk ke sini. Dan ini kalau kita taruh bed kayak gini, kita tap begini, nggak bakal apa namanya meledak ya.
tuh. Meskipun kalian di atas ini juga nggak bakal meledak, kecuali, nah kalau ini kita matiin, kayak kita apa namanya, nyalain gitu ya, bakal ledak cuy. Jadi harus hati-hati aja. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen bed itu ledak gitu, kalau kalian kelupaan gitu, itu matiin aja respon block anchornya. Game rule, maksudnya game rule yang ini nih, sorry, saya jadi berantakan gini ya. Udah lama nggak record cuy. Jadi respon block exploitnya dimatiin aja kalau misalkan kalian nggak pengen menerima ledakan dari bed atau respon anchor gitu ya. Selanjutnya itu adalah new corner mode di structure block. Nah, kita ambil dulu structure blocknya teman-teman ya. /give/give@p structure_block ya. Nah, jadi seperti itu kita ambil. Nah, ini ada pilihan baru kayak di Java ya. Kalau di Java kan udah lama corner mode. Nah, ini kalau kita tap terus kita di sini pilih corner, teman-teman. Ini bentuknya juga bakal berubah menjadi seperti ini. Jadi kan sebelumnya kan kayak gini ya. Nah, kalau udah diubah menjadi corner mode, bentuknya jadi seperti ini. Ini udah pernah saya bahas di waktu beta sebelumnya, teman-teman ya. Jadi nggak perlu saya bahas lebih lanjut, nanti takutnya kelamaan kan nggak enak juga ditontonnya gitu. Oke, yang ketiga adalah monster spawning baru yang memungkinkan monster hanya spawn di tempat yang gelap total seperti di new cave. Nah, contoh seperti ini guys. Jadi belepotan. Jadi seperti ini contoh. Ini kan gelap banget nih, asli tuh guys. Nah, ada yang nge-spawn tuh guys di sini. Kelihatan nggak? Harusnya kelihatan ya. Ini kalau di ini kelihatan nih harusnya. Nah, jadi dia tuh hanya spawn di tempat yang benar-benar gelap seperti ini, nggak ada cahaya. Jadi gelapnya itu bukan gelap di luaran sini teman-teman ya, bukan di luaran situ, tapi di dalam goa cave kayak gini ya. Nah, jadi ini biar lebih apa sih, kalau misalkan kita jelajah gitu, itu kan nggak terlalu bikin kaget gitu. Waduh, di sini ada yang nge-spawn, di sini ada spawn, padahal gelapnya nggak terlalu terang, masih terang gitu loh. Jadi gelapnya nggak gelap-gelap banget. Nah, jadi sekarang diubah untuk monster hanya spawn di tempat yang benar-benar gelap total. Yap, berikutnya adalah new multi noise world generation. Algoritma baru pembuatan medan atau biome agar lebih baik dan menciptakan transisi world atau dunia lebih alami. Nah, contohnya seperti ini. Jadi cave enclave-nya udah saya aktifkan. Jadi fitur barunya juga sudah berfungsi teman-teman ya. Di sini terrain world-nya udah bener-bener beda banget. Nah, sekarang udah beda banget lah. Udah lebih menantang gitu. World-nya lebih bagus dan lebih bervariasi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada, perasaan kemarin saya bahas ini juga multi noise world generation, ada badland biome juga. Ini juga ada lagi. Dan di sini ada badland biome atau mesa biome tergabung sama gunung dari daerah plain gitu ya. Jadi gunung yang tanahnya tanah-tanah hijau kayak gitu, dan ini transisinya udah lebih alami, lebih bagus gitu ya. Jadi nggak kelihatan banget kasar, nggak kayak yang versi dulu gitu. Tapi kalau sekarang udah lebih bagus sih, lebih mantep, udah good job lah ini Mojang, kerjanya udah bagus nih. Jadi lebih bervariasi, cuman gunungnya bener-bener gede-gede banget gitu ya, kayak gunung gede gitu di Indonesia. Tuh ya, di sini ada jungle tuh guys ya, kelihatan di sini saya cangnya 24, jadi kelihatan banget dengan jelas teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, next ya, berikutnya adalah new ore vein lebih lebar agar strategi mining lebih baik. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya tuh gini guys, jadi tempat ore-ore gitu, jadi kayak urat untuk ore gitu, jadi lebih banyak. Contoh kayak kayak besi gitu, diamond, itu bakal lebih banyak lagi karena guanya juga sekarang kan lebih lebar lah ya, lebih gede. Dan itu kalau misalkan orenya sedikit nggak adil rasanya. Jadi Mojang menambahkan new ore veins, urat untuk mining baru, jadi biar lebih banyak kita mendapatkan hasilnya gitu ya, dan memperbarui strategi mining kita di versi 1.17 ini. Berikutnya adalah menambah pintu masuk gua kering agar lebih mudah dijelajah. Jadi contoh kalau kalian nemuin goa tapi nggak banyak airnya, nah itu yang dimaksud dengan pintu masuk goa kering. Jadi biar lebih enak menjelajahnya, lebih nggak terganggu sama air-air gimana gitu. Nah, contoh seperti ini guys tuh. Jadi seperti ini ya, ini mah apaan, ini cuman legok doang gitu ya. Tapi ada goanya guys di bawah. Nah, jadi seperti ini yang dimaksud dengan pintu masuk goa kering. Jadi kalian lebih enak untuk menjelajahnya ya. Kalau misalkan air itu kan ada batasannya ya, itu kalian harus nafas gitu ya, siap-siap jatuh. Jadi seperti itu ya. Yap, berikutnya adalah
algoritma baru untuk menentukan tempat spawn yang cocoknya. Jadi sekarang itu algoritma spawnnya sudah disamakan dan gak akan beda lagi walaupun seednya sama, dan tempatnya disesuaikan agar lebih bagus lagi. Intinya seperti itulah ya. Nah, berikutnya adalah beberapa perbaikan stabilitas dan performa aja gitu. Nah, berikutnya adalah fix cahaya emisif pada RTX on agar lebih sesuai. Nah, di sini guys, sebagai contoh di sini kita bakal coba aktifin dulu ray tracing ya, karena tadi kita udah pasang begitu ya tekstur untuk RTX-nya. Oke, RTX-nya sudah dinyalakan dan sekarang kita bakal masuk set, tutup dulu pintunya. Nah, kita bakal lihat pencahayaan. Dah, sekarang pencahayaannya udah agak lebih baik, kalau sebelumnya itu ngebug gitu ya. Jadi sekitar dari lampu ini light emisifnya itu malah gelap gitu. Itu kacau banget, dan sekarang udah agak lebih terang. Tapi tergantung dari tekstur RTX yang dipakai juga sih guys ya. Kalau misalkan teksturnya nggak terlalu bagus ya hasilnya ya seadanya gitu. Tapi kalau yang ini saya jamin ini bagus nih, Defiant PBR. Nah, jadi light emisifnya udah agak lebih baik daripada versi sebelumnya begitu guys ya. Pantulan ke bawahnya lebih dapat juga gitu. Dan di samping-sampingnya kalau kita taruh di sini juga bakalan nah lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Mantap. Oke, kita nyalain aja RTX-nya, biarin. Oke, kita keluar dulu. Dan yang terakhir itu adalah bayi kambing sekarang nggak ada lagi tanduk, jadi di match sama Java Edition. Nah, di sini guys, di versi beta sebelumnya kan udah pernah saya bahas juga, di sini ada dua god gitu ya, kambing gunung. Kita bakal coba breed mereka berdua, dan anaknya harusnya sudah tidak ada lagi tanduknya. Oke, kita bakal lihat, lama banget punya anaknya. Nah, ini guys, udah ada anaknya ya. Jadi kita bakal coba untuk melihat di sini, kita geser aja dulu. Nah, sudah tidak ada tanduknya maksudnya tuh ya. Jadi plontos aja palanya, botak kayak gitu ya. Ibu bapaknya sudah ada tanduknya karena dia masih kecil, belum ada tanduknya. Nanti kalau udah tumbuh dewasa baru nanti ada tanduknya begitu guys. Kita bakal coba aja sampai gede, nah baru muncul tanduknya. Jadi seperti itu guys ya, untuk updatean versi terbaru 1.17.30 official. Ini official, udah bukan beta lagi gitu ya. Jadi saya bahasnya sedikit aja karena tadi kalian lihat sendiri itu barisnya ada 21 lampiran penting yang harus saya bahas, tapi karena terlalu banyak nanti kelamaan kalian nontonnya juga nggak enak. Jadi makanya saya bahas yang penting-pentingnya aja begitu teman-teman ya. Dan ya guys, seperti biasa kalau teman-teman suka dengan video saya kali ini, saya minta kebaikan kalian buat like di video ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke guys, saya pamit dulu guys. Bye.